Good evening, dear distinguished guests. Welcome at Assembly Hall, Plaza Bapindo, Jakarta. Today, Sunday, 17 February 2013, is a very happy day for our beloved friends and family, Nikki and Debbie. Ladies and gentlemen, I'm Andy, in collaboration with Holy Queen Entertainment. This is the wedding reception of Nikki and Debbie. Selamat malam hadirin yang berbahagia. Selamat datang di Assembly Hall, Plaza Bapindo, Jakarta. Hari ini Minggu, 17 Februari 2013 adalah hari yang sangat spesial tentunya bagi sahabat kita, keluarga kita, Nikki dan Debbie. Hadirin bersama dengan saya, Andi, dan juga Holy Queen Entertainment. Bersama-sama inilah resepsi pernikahan Nikki dan Debbie. Hari ini... Baik, saya akan mulai menghitung. Saya tidak tahu di angka berapa mereka akan melempar, nggak zaman dimain-mainin tiga. Saya akan terus lempar dan tugas Anda adalah mendapatkan hand bouquet. Jangan sampai jatuh, harus 17 tahun ke atas yang dapat. Begitu dapat langsung naik ke atas pelaminan. This is for Nikki and Debbie hand bouquetos. Satu. Dua. Iya, langsung naik. Ayo bang, langsung naik bang. Oke, bang boleh sebelah sini. Boleh kenalan dengan siapa? Theo. Theo, masih single? Single. Singlenya single available atau single not available nih? Non available. Non available berarti udah ada pasangannya di bawah kan nih hari ini? Oh gak di bawah, sayang sekali bapak ibu sekalian sudah ada pasangannya walaupun gak di bawah. Jadi gak bisa dijodohin lagi. Menurut tradisi, biasanya yang mendapatkan hand bouquet itu akan segera menyusul. Sudah ada rencana? Sudah. Kapan? Bulan 6. Bulan 6? Bapak ibu sekalian, Theo akan segera melangsungkan pernikahannya. Pastikan Anda memberikan alamat yang benar. Biar dia gak kayak Ayu Ting Ting nyari. Alamatnya salah, semua palsu ya. Undangannya bisa sampai dengan tepat. Hari ini datang berarti sama siapa dong, gak ada pasangannya? Sama keluarga. Sama keluarga. Memang Theo teman atau keluarganya siapa? Saudara, keluarga. Saudaranya siapa? Debbie. Sepupunya Debbie, benar ya? Oh berarti... sah, soalnya kalau tamu tadi undang gak valid hadiahnya, kita pertanyakan datang ke sini ngapain soalnya kan ya. Kalau saudara berarti bolehlah. Hari ini boleh karena mendapatkan hand bouquet, berarti kan tamu yang spesial. Boleh dong mewakili seluruh hadirin malam hari ini memberikan ucapan.